Ariel Noah ungkap hubungan sebenarnya dengan Marcello FP. Vokalis band Noah Ariel menjawab soal kabar kedekatannya dengan penulis novel Nanti Kita Cerita Hari Ini atau NKCTHI, Marcello FP. Kabar soal kedekatan mereka pertama kali mencuat ketika Marcello FP menemani Ariel Noah dalam sebuah acara musik. Ariel mengatakan bahwa ia dan Marcello memang teman, keduanya sudah berteman sejak lama. Teman lama banget, ujar Ariel Noah saat ditemui di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan. Ia berteman, tegas Ariel. Ariel mengatakan bahwa ia dan Marcello memang sedang ada proyek bersama sehingga kerap bertemu. Dalam penjelasannya, Ariel mengisyaratkan ingin membuat sebuah buku dan meminta bantuan dari Marcello FP. Lagi ada proyek yang mau dikerjain, ucap Ariel. Buku sih sebenarnya, ungkapnya. Sekedar informasi, kabar kedekatan antara Ariel Noah dan Marcello FP semakin mencuat ketika beredar. Dalam video TikTok, saat itu Ariel sedang berjalan dengan Marcello FP yang memakai masker putih. Ariel jadi bintang tamu podcast miliknya, Luna Maya sempat panik. Luna Maya disebut terkejut dengan bintang tamu episode terbaru podcast miliknya di kanal YouTube TS Media. Bagaimana tidak, tim sengaja mengundang Ariel sebagai bintang tamu. Luna Maya tidak diberitahu bintang tamu yang bakal menyambangi acara podcast TS Talk. Artis cantik itu pun sempat panik saat tidak tahu bintang tamu di acara yang dipandu olehnya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi gue nggak tahu bintang tamunya siapa, ucap Luna Maya dikutip dari YouTube TS Media. Di sisi lain, Mariana Rumantir mengaku sengaja tidak membocorkan nama bintang tamu yang bakal mendatangi podcast tersebut. Gue tuh mau surprise lo, gue udah bilang ke kru pokoknya jangan kasih tahu Luna, kata Mariana Rumantir. Kala Mariana Rumantir menyebut nama Ariel sebagai bintang tamu podcast TS Talks, Luna Maya disebut kaget sekaligus panik. Sempat mengira Ariel Noah, ekspresi panik Luna Maya berubah setelah sosok Ariel Tatum yang muncul dari balik studio. Oh Ariel Tatum, oh mau menjebak gue, ujar Luna Maya mengutarakan ekspresi kekesalannya. Netizen ramai memberikan komentar usai menyimak cuplikan podcast yang dipandu oleh Luna Maya dan Mariana Rumantir. Kak Luna mukanya kaget gitu, tulis netizen. Aduh, diprank lagi, kirain Ariel Noah, ujar netizen lain. Ariel Noah mah, masih ini, ucap netizen lainnya.